Hai semuanya, hari ini aku mau unboxing blind box Pop Mart, tapi ini tuh bag charm dari Care Bears, ada 6 di dalamnya, beda-beda warna gitu, dan bisa dapat secret juga. Satu set kayak gini harganya sekitar 2 jutaan. Kalian bisa beli satu box kecil-kecil 300 ribuan atau satu set kayak gini 2 jutaan. Aku belinya di BNS Hype, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Kalau kalian mau beli, cek aja di situ ya guys. Langsung aja kita buka sama-sama karena aku gak sabar banget buat lihat isinya. Aku emang suka banget sama Care Bears dari dulu. Biasanya barang-barang Care Bears tuh pada aku beli, guys. Karena dia warna-warni kan, jadi lucu banget. Langsung aja kita buka. Semoga dapat secret. Tapi aku nggak tahu sih secretnya tuh warnanya apa, karena aku belum pernah lihat orang dapat secret. Oke, ini box pertama. Ada ininya, jadi nggak bisa tahu. Oke, ini dapet yang Grumpy. Oke, ini aku dapet yang Grumpy Bear. Ini dia kartunya, guys. Nih ya, ini tuh bahannya kayak bahan boneka gitu. Kalian bisa lihat kan? Terus ini ada gantungannya. Di perutnya tuh ada konfetinya kayak gini dan bisa di shake-shake gitu, guys. Terus perutnya ini tuh bening kayak bahan akrilik gitu loh. Oke, next box kedua. Oke, ini aku dapat yang Love A Lot Bears. Ini lucu banget. Masih sama ya, perutnya tuh ada konfetinya dan bisa di-shake. Terus bagian sininya ada love-nya. Oke, box ketiga. Wow. Tada. Oke, berikutnya aku dapat yang orange. Ini yang Friend Bear. Dia konfetinya tuh ternyata warnanya menyesuaikan sama warna bear-nya, guys. Oke, ini dia box yang keempat. Oke, ini yang keempat, aku dapet yang warna ungu, Share Bear. Oke, ini box kelima. Wih. Oke, ini yang warna kuning, aku dapet Fun Shine Bear. Oke, ini box ke-6 atau yang terakhir. Ini antara dapet Cheer Bear atau Secret. Langsung aja kita buka. Oh, ini dapet yang Cheer Bear. Oke, ini dia yang terakhir, Cheer Bear. Lucu banget. Ini tuh pink apa kayak pink ke ungu gitu ya? Oke, guys, ini semua yang aku dapet. Menurut kalian worth it nggak sih 300 ribuan untuk satu bag charm ini? Menurut aku sih worth it. Kayak gini bentukannya, guys. Ini official Care Bears juga ya. Soalnya aku belinya di Miniso China, di Justip gitu. Menurut kalian mending yang mana? Kalau dari ukuran sih jauh ya, lebih gede yang ini. Cuman kalau dilihat-lihat mukanya ini tuh kayak penyok gitu, guys, dibanding sama yang ini. Tapi overall tetap lucu sih dua-duanya. Terus ada detail yang aku juga baru menyadari.
Jadi konfeti yang di dalam sini itu bentuknya ngikutin sama gambar yang ada di perutnya. Jadi kan ini gambar yang di perutnya tuh love. Konfetinya juga bentuknya love. Terus yang kuning ini gambarnya matahari, konfetinya juga bentuknya matahari. Jadi menurut aku detail banget. Ini tuh konfetinya awan, yang ini konfetinya raindrops, yang ini konfetinya bulat, dan yang ini konfetinya bunga. Bagus kan? Terus aku baru sadar juga, ternyata bagian tangannya tuh ada kawatnya. Jadi kita bisa gerak-gerakin gitu guys. Nah, bisa arahin tangannya ke atas atau ke bawah kayak gini. Gitu. Lucu ya? Aku biasanya gantung back charm ini tuh bisa di dinding kamar, dipajang gitu. Atau aku bawa kemana-mana, dicantelin di tas biar orang-orang lihat gitu guys. Cuman kalau back charm kayak gini tuh, biasanya aku gantungin pas aku mau pergi aja. Terus pas aku pulang, aku taruh lagi di kamar gitu guys. Aku sih suka banget ya overall sama semua ini. Menurutku sih worth it aja, tapi balik lagi ke masing-masing orang. Bisa jadi buat kalian itu nggak worth it, tapi ada juga mungkin yang anggap ini tuh worth it banget. Gitu aja, terima kasih udah nonton video aku. Kalau kalian suka sama konten-konten aku, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena aku juga upload di sana. I'll see you guys next time. Bye!